I'm okay, I'm fine, 괜찮아, 괜찮아, 땡땡땡땡땡. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Bahan-bahan isian risoles. Ada bihun, 8 siung bawang putih yang dihaluskan, 1 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu ayam, dan 1 sendok teh garam. Panaskan minyak goreng secukupnya. Tumis bawang putih sampai harum. Masukkan bihun dan aduk sebentar. Tambahkan merica, gula pasir, kaldu ayam, dan garam. Aduk semua bahan sampai tercampur merata. Angkat dan diamkan sebentar. A few minutes later. Siapkan kulit lumpia dan taburkan bumbu balado secukupnya. Tambahkan isian bihun. Lipat kulit lumpia. Olesi ujung lumpia dengan air agar merekat. Lakukan sampai bahannya habis. Panaskan minyak dengan api sedang. Masukkan dan goreng risoles bihun. Jangan lupa dibolak-balik. Goreng sampai berwarna kecoklatan. Angkat dan tiriskan. Dan tada, risoles bihun siap dinikmati.